Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal kali ini tampak begitu berbeda dari hari biasanya. Perbedaan itu terlihat ketika tim dari Tristar Chemical memberikan pelatihan kepada sejumlah ibu-ibu dalam program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan pengembangan bagi kaum ibu-ibu untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka nantinya. Kali ini Tristar Chemical yang dipercayakan oleh Bapak Mas memberikan pelatihan memasak udang crispy dan teri crispy. Dan seperti inilah proses pembuatan udang crispy dan teri crispy yang dilakukan oleh tim Tristar Chemical bersama peserta. Terlihat sangat senang dan sangat bersemangat ketika mempraktikkan pembuatan udang crispy dan teri crispy ini. Instruktur dengan sabar memberikan materi yang jelas kepada para peserta pelatihan. Ini adalah komentar perwakilan Bappenas dan peserta pelatihan terkait pembuatan udang crispy dan teri crispy. Maksud dan tujuan daripada pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan keluarga miskin khususnya dan bagi warga Sonokwijenan pada umumnya seperti itu. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena bagaimana caranya agar perempuan-perempuan itu tidak hanya nganggur aja. Kalau itu diberikan keterampilan, nanti dia bisa dengan bertambahnya ilmu bisa untuk keterampilan tersebut bisa untuk meningkatkan pendapatannya nantinya seperti itu gitu. Senang sekali. Ya, mendapatkan ilmu darinya dari tadinya yang tidak tahu sekarang menjadi tahu. Ingin buka usaha udang crispy sama teri crispy tadi. Dan ini adalah hasil udang crispy dan teri crispy buatan peserta. Begitu mudah bukan? Nah, bagaimana? Anda tertarik dengan apa yang telah diajarkan? Jika tertarik, Anda bisa datang dan temui kami di alamat Jalan Raya Rungkut Mapan Utara CA nomor 24 Surabaya. Atau Anda bisa hubungi di line telepon kami 031-87-08071, 87-947-65, atau ke alamat website kami www.kursustirsar.com. Dan sampai jumpa.